Ya, baik teman-teman. Hari ini tanggal 12. Tepatnya hari Rabu. Bulan Februari tahun 2020. Ada sebuah kejadian unik yang dapat saya gambarkan kepada teman-teman yang sedang terjadi saat ini. Malam hari ini, posisi bulan berada lurus di atas kepala kita saat ini. Dan video ini juga secara kebetulan, apakah saya yang jarang saja melihat bulan pada posisi seperti begini? Karena memang pemahaman saya atau bacaan saya tentang bulan tidak begitu banyak, sehingga pengetahuan tentang bulan itu sendiri begitu sedikit. Mudah-mudahan begitu banyak. Mudah-mudahan banyak teman-teman yang mengerti tentang fenomena alam seperti begini. Dan teman-teman mungkin bisa menjelaskan fenomena apa yang sedang terjadi saat ini dalam kolom komentar saya. Jangan lupa nonton channel YouTube saya sebelum teman-teman menyaksikan fenomena alam ini. Jangan lupa nonton channel YouTube saya, Robertus R. Gunawan. Jangan lupa share, like, dan subscribe video YouTube saya. Dan mari teman-teman lihat bulan pada posisi jam 3.26 menit. Keberadaan bulan tepat berada lurus di atas kepala kita. Oke teman-teman. Atau kepala saya saat ini. Silakan teman-teman menyaksikan. Ini posisi motor saya dan saya pada saat mengambil posisi bulan, ya mungkin, ya ini motor saya, ini, dan ini saya, mencoba mengambil posisi yang tepat. Di atas motor. Oke. Ya. Inilah posisi bulan. Di sana lampu rumah lampu ya. Mari kita naik ke atas langit. Ya, dan inilah dia bulan persis di atas motor. Selamat pagi teman-teman, jumpa lagi dalam channel saya, Robertus Ronaldus Gunawan, Robertus R. Gunawan. Pada pagi hari ini saya akan memberikan sebuah gambaran tepatnya di hari Kamis tanggal 12 tahun 2020, sebuah fenomena alam yang mungkin saya keliru atau pengetahuan saya tentang bulan itu kurang. Tapi memang di jam 3
3 lewat 26 menit ini sedikit menjadi sesuatu yang baru dalam penglihatan saya sendiri. Mungkin juga ada teman-teman yang jarang melihat hal ini. Bulan tepat berada persis di atas kepala kita. Ya. Dan pada jam ini saya akan menunjukkan seperti apa posisi bulannya kepada teman-teman. Namun sebelum teman-teman menonton video saya, jangan lupa share like video YouTube saya dan nonton channel YouTube saya, Robertus Ergunawan. Ya baik teman-teman, mari kita lihat bersama. Motor saya, iya, saat ini saya sedang mengarahkan videonya. Saat ini saya berada di Labuan Bajo, tepatnya pada jam 3 lewat 24 menit. Bulan berada pada posisi lurus tepat di atas kita. Lurus tepat di atas bumi. Saya mungkin jarang melihat hal seperti begini, atau hanya sebuah kebetulan. Karena memang sedikit berbeda malam ini. Bulan berada persis lurus, sejajar dengan kita di atas kepala kita saat ini. Karena memang posisi ini juga sangat jarang. Bisa perhatikan jari telunjuk saya. Ini ya, keadaan posisi bulan malam ini begitu sangat lurus. Perhatikan jari telunjuk saya. Ini nampaknya beberapa bintang saja. Perhatikan jari telunjuk saya. Ya, ini bulannya berada lurus di atas. Ya, ini posisi atap rumahnya.
rumah. Mari kita lihat posisi bulannya. Iya, iya, sesuai jarak telunjuk saya. Pengetahuan saya juga tentang bulan sangat begitu kurang. Jadi mungkin bagi mereka yang mengerti dan memiliki pengetahuan tentang bulan bisa memberikan keterangan dalam video ini dalam kolom komentar. Terang malam ini dan posisinya sedikit berbeda, dia berada lurus tepat di atas kita. Ya baik teman-teman, itulah video saya malam ini. Jangan lupa share, like, dan subscribe video saya. Silakan YouTube saya Robertus Ergunawan. Oke, sampai jumpa.